broker tu wujud. Tetapi modus operandinya adalah prosedur tu. Mana ada kena cas 2000 kan, nak keluarkan duit kena bayar, tak ada. Jadi kalau dia bagi nama broker tersebut, anda call lah, call. Kan sekarang anda pergi dekat Google, search saja nama broker tersebut, call. Kan ada dekat website yang rasmi tu. Call lah, apa masalah anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya terpanggil sekali lagi untuk membongkar teknik-teknik skema pelaburan. Ia terlampau banyak hari ini seperti cendawan yang tumbuh, isu skema yang berlaku di Malaysia. Jadi saya nak bagi tahu kepada anda bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah ini. Allah dah berikan kepada kita ilmu akal. Ilmu akal ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama wajib pada akal, yang kedua mustahil pada akal, dan ketiga jaiz pada akal. Jika pelaburan itu ditawarkan seperti bulan dan bintang, ia adalah sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Jadi perlu kita semak dan imbas kembali dan kita pertimbangkan dengan ilmu akal tersebut. Jadi hari ini saya nak kongsikan pada anda tentang formula tipu. Dan selepas itu, saya akan kongsikan juga kepada anda WhatsApp seorang individu pada saya yang beliau kena tipu dengan skema pelaburan ni. Jadi apa sebabnya mereka tertipu? Jom kita saksikan video ni dan anda kena subscribe video ni dan sharekan video ni supaya ramai di luar sana dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi masalah skema. Jadi untuk formula tipu, saya nak kongsikan pada anda T yang pertama, iaitu tidak akan rugi. Ia tidak masuk akal, setiap pelaburan mesti ada risikonya, sedangkan perniagaan pun ada risikonya. Jadi sekiranya ada tawaran yang ditawarkan kepada anda, satu instrumen ini tidak akan rugi, masuk RM10,000 jadi RM50,000 yang ia tidak akan rugi, itu tidak masuk akal. Manakala I, I bermaksud indah kabar dari rupa. Mana mungkin daripada RM1,000 jadi RM100,000 dalam masa satu jam, itu tidak masuk akal. Balik pada ilmu akal tadi yang saya sebutkan. Manakala P, P adalah peluang hanya sekali. Inilah tarikan mereka. Ini adalah peluang sekali. Kalau anda tak rebut, anda tak akan dapat. Jadi ini yang menjadi tarik minat masyarakat di luar untuk join mereka ni. Jadi jangan pernah kita tertarik dengan peluang hanya sekali ni. InsyaAllah tuan-tuan, peluang banyak. Instrumen pelaburan, market sentiasa bergerak. Jadi banyak peluang. U, untung besar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masuk RM1,000 jadi RM100,000, itu adalah satu perkara tidak masuk akal. Berbalik pada ilmu akal tadi, mustahil pada akal. Jadi untung besar, masuk RM1,000 jadi RM100,000 tidak masuk akal. Ialah masuk RM1,000 jadi RM50, masuk RM1,000 jadi RM100, iaitu 10%. Itu masuk akal. Tapi ia untung besar tidak masuk akal. Jadi kita perlu imbas kembali. Saya akan kongsikan juga kepada anda WhatsApp individu ini bagaimana beliau boleh tertipu dengan skim-skim pelaburan ni. Jadi jom tonton video ni, jangan lupa sharekan video ni supaya ramai di luar sana dapat mengetahui tentang perkongsian saya ini. Dan mudah-mudahan ia juga menjadi ibadah kepada anda. Ini WhatsApp antara saya dengan individu yang kena scammer ini. Jadi bila ada WhatsApp saya, salam nak tanya pakai kaos DS kena cas ke? Deposit kena ada ke? Saya jawab, salam, bukan akaun CDS, hanya RM10. Boleh saya tahu nama dia? Saya nak tahu nama dia, daripada mana dapat nombor saya. So dia tengok kat web, saya tak tahulah web mana. Mungkin Facebook ataupun YouTube ni. Jadi Tuan Sabri tinggal dekat mana, saya tanya. Dia cakap dia tinggal dekat 9 Kuala Lumpur lah. Tuan Sabri ni, saya tanya, Tuan Sabri dah ada akaun CDS atau dah pernah ada pengalaman beli dan jual? So dia cakap saya nak kepastian betul ke ni CDS saya. So dia tak jawab lah soalan saya. Okay, dia terus tanya apa yang dia nak tanya tu. Okay, jadi dia tanyalah CDS account ni betul tak? Betul ke nak aktifkan kena letak RM2,000? Bila dia sebut saja macam tu, tu adalah satu perkara yang tidak betul.
Okay. Mana si desk kau hanya buka RM10? Macam mana boleh kena charge RM2,000? Tak ada. Hal itu sebab balik pada tadi, wajib pada akal, mustahil pada akal dan jaiz pada akal ni adalah mustahil pada pada akal. Okay. Letak RM2,000 confirm scammer saya cakap. Tuan buka akaun sidai dengan siapa? Berhati-hati. Sekarang ni ramai scammer guna logo Bursa Malaysia. Dia cakap Kaf Investment Berhad. Nak buka akaun sidai register fizikal saya cakap RM10, online RM10. Ikutlah ada broker RM10 dan online pun RM10. Ada broker dia nak bagi fee. Okay. Dia gunakan nama broker. Mana? Tak ada. Jadi saya cakap nak aktifkan akaun sidai pun RM10. Ada yang tak perlu bayar. Dan saya dah habis RM1,500 semalam. Tu disebabkan kebodohan ini yang berlaku. Sebab tu saya nak anda kongsikan video ni supaya ramai di luar sana dapat kita selamatkan. Okay, pentingnya ilmu pengetahuan. Jangan mudah terpedaya balik pada formula tipu. Jadi dia agak susah saya nak susah saya cek, tak berhati-hati. Saya bagilah link. Kan, link video saya, maksud saya cakap ni. Jadi dia cakap, saya boleh semak maklumat syarikat kami. Dia forward lah daripada WhatsApp individu yang dia berurusan tersebut. Jadi tuan cik boleh, kalau anda bagi okay, nama broker tersebut, ya broker tu wujud. Tetapi modus operandinya adalah prosedur tu. Mana ada kena cas RM2,000 kan, nak keluarkan duit kena bayar, tak ada. Jadi kalau dia bagi nama broker tersebut, anda call lah, call. Kan sekarang anda pergi dekat Google, search saja nama broker tersebut, call. Kan ada kat website yang rasmi tu. Call lah, apa masalah anda? Kan? Apalah, call. Kalau dia bagi, sabar, jangan terpedaya. Balik pada formula tipu tadi. Okay. Jadi tu tawaran dia. Sekarang sedia kau cik dah daftar tapi pindahkan hasil CDS. Okay. Sekarang cik perlu submit deposit RM2,000. Mana ada? Ha, tu sebab saya cakap call. Call broker sebab kalau dia bagi tahu daripada bank negara Malaysia, call bank negara Malaysia. Kalau dia bagi tahu daripada Suruhanjaya Security, call Suruhanjaya Security. Kalau dia bagi tahu daripada broker tersebut, call broker tersebut. Pergi dekat Google sekarang. Semua di hujung jari. Apa masalah anda semua ni? Geram saya. Jadi itulah. Jadi saya kata pergilah buat report ke balai. Ha, jadi report pun tak ada sudahnya atau pulang pada anda. Okay? Ha, berarti anda kalau anda buat report, okay, anda sekurang-kurangnya ada maklum balas daripada pihak polis untuk buat siasatan. Jadi tolonglah kongsikan video ni, semoga ramai yang dapat kita bantukan. Dan sekiranya anda kongsikan video ini, mudah-mudahan ia juga menjadi amal ibadah pada anda. Jadi kalau anda nak mulakan satu pelaburan yang sah, anda boleh contact saya. Saya antara individu yang mempunyai lesen yang sah daripada Suruhanjaya Security. Okay, saya boleh bantu anda buka akaun CDS hanya RM10. Saya akan bantu anda bagaimana untuk melabur, okay, melalui broker UOB Kay Hans Security. Jadi contact saya, insyaAllah saya akan bantu anda tuan-tuan. Walaupun anda baru newbie, zero, insyaAllah. Jadi contact saya untuk menukar pelaburan yang betul dan sah di sisi undang-undang dan juga sah di sisi undang-undang syariah.